Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa damna ma'a fi darina. Wa syu'batu tasiyatu wal arba'un. Dan cabang iman yang ke-49. Tama'atu ulil amri fi amrihim al-wadihi al-jani ala qawahidi syar'i wa nahihim kadzalika. Wa syu'batu tasiatu wal-arba'un, cabang iman yang ke-49, yaitu ta'atu ulil amri, taat kepada pemerintah. Jadi taat kepada pemerintah syubatun minal iman. Jadi taat kepada pemerintah syubatun min syu'abil iman, cabang di antara cabang-cabang iman. Artinya apa? Taat kepada perintah merupakan bagian daripada prinsip-prinsip iman. Maka kita harus taat kepada pemerintah. Jangan sampai kita ngelawan pemerintah. Ya, kecuali kita disuruh yang kagak benar. Begitu. Coba kalau umpama pada ngelawan semua, apa yang terjadi? Kacau. Bahkan lebih baik ada pemerintah yang zalim, sekalipun zalim, daripada enggak ada pemerintah. Saking apanya? Saking kuat. Ya. Akan keberadaan suatu kekuasaan yang besar, yaitu pemerintah. Jadi ini taat kepada pemerintah syubatun min syu'abil iman, cabang di antara cabang-cabang iman. Ini kan cabang-cabang iman. Jadi kita patuhi peraturannya sepanjang, ntar kita lihat di sini ada aturannya. Jadi jangan sampai kita ngelawan pemerintah, ikutin sepanjang dia itu sesuai dengan syariat perintahnya kepada kita. Ada satu kaidah mengatakan tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijaksanaan imam terhadap rakyatnya manutun bil maslahah, digantungkan dengan maslahah. Jadi imam itu setiap kali ngambil keputusan enggak sembarangan. Ya. Digantungkan dengan maslahah, kepentingan orang banyak, kepentingan rakyat. Maka ketika dia itu menggantungkannya kepada maslahah orang banyak, maka kita harus patuh, wajib patuh, nggak boleh enggak.
sepanjang untuk maslahah. Dan benar menurut kacamata agama. Bahkan ya, di dalam sebuah kitab tafsir Ruhul Ma'ani, kita wajib taat zahiran wa batinan. Wajib taat zahiran wa batinan. Saya bukan orang pemerintah, bukan. Saya bukan PNS, bukan. Saya berdasarkan ilmu. Tapi ketika pemerintah memerintahkan sesuatu dan sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu agama, kita wajib taat. Jangan ngelawan. Ngelawan enggak benar. Hancur. Seperti kemarin aturan pemerintah tentang masalah corona. Patuhin apa yang dibilang sepanjang memang benar. Kita lihat banyak kan kemarin kejadian-kejadian yang masya Allah. Apakah itu nanti bagaimana-bagaimana, tapi itulah kebijakan seorang pemerintah. Coba kalau umpama kita jadi seorang pemerintah, bagaimana kita? Jangan kita selalu suuzon terus sama pemerintah. Walaupun ada pasti adalah sesuatu yang zalim, pasti ada gitu ya. Manusia itu pasti ada. Tapi jangan selalu kita bersuuzon terus. Begitu. Ini patuh kepada pemerintah, syu'batun min syu'abil iman. Cabang di antara cabang-cabang iman. Tapi ingat, ketika pemerintah bohong, jangan coba-coba kita bantu bohongnya. Ya tadi pemerintah bohong nih, jangan coba-coba kita. Dosanya sangat besar membantu kebohongan pemerintah. Ya, kalau umpama itu salah, ya bilang salah. Ya. Dana haji dibuat apa tuh? Itu. Kira-kira bapak duitnya buat pembangunan pergi haji ikhlas apa kagak? Kagak. Enggak ada yang itu ada ikhlas. Salah bilang salah ini. Ya. Kalau dia benar ya kita harus patuh. Begitu kita. Jadi kita secara meletakkannya sesuai dengan profesinya gitu ya. Kita ya sesuai dengan ilmunya. Profesional kita ya. Salah bilang salah, benar bilang benar. Saya bukan orang pemerintah, bukan. Bahkan saya enggak ada ngimpi-ngimpinya masuk pemerintah, enggak ada. Kami mau daftar jadi PNS, enggak ada saya. Bahkan enggak kepengen banget. Saya mau ngajarin bocah-bocah aja. Tapi ketika itu sesuai dengan ilmu, ya kita harus katakan itu. Jadi patuh kepada pemerintah adalah merupakan suatu prinsip di antara prinsip-prinsip iman kita kepada agama kita. Gitu. Kenapa begitu? Karena pemerintah menetapkan sesuatu bukan hanya satu kelompok, tapi semua kelompok. Jadi ukurannya apa? Maslahah orang banyak. Perbedaan pasti ada. Perbedaan pasti ada di sana, di sini, di sini.
ta'atu ulil amri, ta'at kepada ulil amri pemerintah, fi amri imul wadi'il jari, pada perintah mereka yang jelas, yang sejalan ala qawaid syar'i, atas kaedah-kaedah syariat, yang sejalan dengan kaedah-kaedah syariat, wajib patuhi. Jangan kita tentangnya. Wanahim, dan larangan mereka juga patuhin. Kadzalika, seperti itu. Fi amrihim al-wadihil jari al-qawadi syar'i, juga begitu. Wanahim al-wadihil jari al-qawadi syar'i. Jadi perintah mereka yang jelas, yang sejalan dengan kaedah syariat, larangan mereka yang jelas, yang sejalan dengan kaedah syariat, patuh. Maka di dalam kitab Bukhari ada beliau syarah Bukhari, Fathul Bari mengutip, siapa yang enggak patuh sama pemerintah masuk neraka. Beliau mengutip ada pendapat itu. Artinya apa? Betapa kuat perintah untuk patuhi pemerintah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya untuk mematuhi pemerintah enggak? Patuhin jangan ya Rasulullah. Ada seorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai 2 kali, 3 kali Nabi sebenarnya enggak mau jawab. Kenapa? Yang begini harus udah mesti tahu. Kata Nabi, walau kana Habasyah, sekalipun itu orang Habasyah, sekalipun orang hitam, pemimpin kita sekalipun orang hitam, kalau dia pemimpin, dia perintahkan kita sesuai dengan kaidah syariah, maka patuhin. Rasul ketika itu ditanya, beliau menoleh aja, bertanya menoleh. Artinya apa? Ini suatu prinsip, patuh kepada pemerintah. Coba kalau enggak patuh, sono ini, sono ini, sono ini, apa yang terjadi negara? Berkelahi, berantem, enggak tenang. Ya, jadi kita patuhi pemerintah sesuai dengan, sepanjang sejalan dengan kaedah-kaedah syariah. Fatajibu ta'atuhum ala jami'i ri'ayati zo'iran wa batinan, maka wajib mentaati mereka atas sekalian, ya, peraturan, peraturannya baik yang zo'ir maupun yang batin. Likauli ta'ala, karena ada firman Allah ta'ala, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ta'ati olehmu akan Allah, ta'ati olehmu akan Rasul, ta'atilah Allah, ta'atilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Wahumul ulama wal umarahu. Mereka itu adalah ulama dan umara. Di pemerintah kira-kira ada ulama apa enggak? Ada. Jadi pemerintah ketika dia menetapkan, pasti dia panggil ulama. Seperti lagi ketetapan Ramadan, kita bilang pemerintah aja, enggak sendiri pemerintah, ada ulama. Jadi ikutin pemerintah. Pemerintah bilang suruh puasa, besok puasa. Besok lebaran, lebaran. Kagak jadi, kagak jadi. Umpama pemerintah bilang begini, besok puasa, lalu malam-malam diumumin lagi, kagak jadilah, enggak jadi. Patuhi pemerintah. Walikaunihi, dan karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada pemerintahku, maka sungguh ia telah mentaati aku.
wa man asaa amiri, ya, dan siapa yang maksiat kepada pemerintahku, ya, faqad asaa'ani, maka sungguh dia telah maksiat kepadaku. Rasulullah kan? Rasul ancam orang yang enggak patuh sama pemerintah. Ini kan tegas. Tegas banget Rasul. Siapa yang taat kepada pemimpinku, pemerintahanku, siapa yang taat, sungguh dia taat kepadaku. Siapa yang maksiat kepada pemerintahanku, maka sungguh dia maksiat kepadaku. Masya Allah. Kurang apa tegasnya Nabi ini? Tegas banget Nabi. Lakin la yuta'u fil harami wal makruhi, akan tetapi tidak ditaati pada yang haram dan yang makruh. Jadi kecuali dia memerintahkan yang haram, jangan. Memerintahkan yang makruh, jangan dipatuhin. Ada yang haram ya jangan dikerjain, ada yang makruh ya jangan dikerjain. Wa amal mubahu, adapun yang mubah, fa in kana fi maslahatun amatun lil muslimina wajaba ta'atuhu fihi wa illa fala, maka jika ada padanya maslahat yang umum untuk kaum muslimin, maka wajib mentaati padanya, dan jika lo enggak, maka tidak wajib taat. Ya. Jadi jika ada maslahah yang umum untuk kaum muslimin, patuhi, maka wajib mentaatinya. Jika kalau enggak ada maslahah umum kaum muslimin, berarti enggak apa-apa, enggak dipatuhin. Nah, ini politik ini. Itu enggak apa-apa enggak dipatuhin. Ini ada politiknya. Tapi benar. Nah, enggak apa-apa. Jika untuk kemaslahat umum menjaga itu, maka kita patuhin. Di luar nanti apa ada masalah berita-berita, jangan dengerin. Itulah keputusan orang banyak. Gitu. Saya bayangkan kemarin kita yang lagi corona itu, masya Allah, di rumah kan santri banyak, itu pada sakit, sakitnya begini, sakit kagak punya rasa, kita diam-diam aja. Itu kelas 1 aja yang sakit berapa? Bisa mencapai 40, kelas 1 doang, belum kelas yang lain. Itu kan masya Allah. Sakit apa? Nah, ada yang jujur banget sakit. Itu enggak ada rasanya gitu, masya Allah. Ada yang nangis aja. Keputusan saya, kebijakan saya adalah siapa yang sakit pulang. Sakit apa aja pulang. Tetap ngaji, ngaji tetap ngaji. Ngaji tetap enggak ada berhenti. Tapi kalau sakit pulang. Nah ini pikiran saya dengan pikiran Bapak pasti berbeda. Kalau Bapak berpikirnya satu doang, anak Bapak, ya, umpama nih Bapak anaknya ada di rumah, pesantren, pikirannya cuma satu, anaknya doang. Kalau saya pikirannya banyak. Pikiran satu dengan pikiran banyak itu berbeda. Tinjauannya berbeda. Inilah kita harus, kalau pengen bijaksana, luaskan sudut pandang kita. Jangan sudut pandang kita doang. Lihat sudut pandang mereka yang punya kewajiban banyak. Bagaimana sikapnya? Tuh, saya yang lingkupnya cuma pesantren kecil. Bagaimana kalau negara? Banyak pertimbangan-pertimbangannya. Fitnah itu pasti ada, yang dikatakan ini, dikatakan macam-macam. Tapi dia harus mengambil langkah berani. Begitu. Saya membayangkan itu, masya Allah.
luar biasa, luar biasa. Sampai kita juga kena, maka kita periksa aja, kita di rumah aja. Kalau tuh demamnya sampai lama, sampai 2 minggu juga jihad udah. Begitulah kita bersikap dengan pemerintah sesuai dengan ilmu, insya Allah selamat, selamat. Dunia akhirat selamat, insya Allah. Falau nada bi anami surbin dukhani, maka jikalau pemerintah menyeru dengan tidak minum dukhon, ngisap dukhon, dukhon nih rokok, kata pemerintah jangan ngerokok. Al-ma'ruf yang sudah dikenal al-ana sekarang, wajabat alaihim, maka wajib atas mereka ta'atuhu, mentaatinya. Jadi kalau kata pemerintah jangan ngerokok, berhenti bapak-bapak ngerokok, ibu-ibu, karena ada juga ibu-ibu yang ngerokok, maka kita ikutin pemerintah, wajib. Li'anna fi ibtali'i maslahatan amatan, karena pada membatalkan ngerokok itu ada maslahat yang amah, yang umum. Jadi kita wajib patuhin. Pemerintah larang. Coba kira-kira pemerintah larang apa kan? Kalau dilarang kita wajib patuhin. Kalau kita masih juga ngerjain juga ya dosa gitu. Pemerintah gimana kira-kira? Larang nggak? Kalau dia larang berarti kita wajib patuhin. Kenapa? Ini adalah maslahatan, li'anna fi ibtali'i maslahatan amatan, karena pada membatalkannya itu ada maslahah yang amah, yang amah, yang umum semua manusia. Kita kalau ngerokok, Pak, ngerokok lalu kena apa? Asapnya kemana? Ke orang-orang di sekitar. Kena enggak dia punya itu? Kena. Ini kan namanya maslahah. Bukan untuk kita doang, tapi yang lain. Iz fita'atihi hissatun lidawil hayati wa hujuhun nasi, karena pada melakukannya ada ya potensi yang buruk ya bagi kalangan pembesar. Hayat kita katakan kalangan pembesar, dan ya maupun misalnya juga begitu martabat manusia pada umumnya, ya, jalan-jalan manusia ya, kita artikan begitu. Jadi kalau kita melakukan itu maka potensi yang buruk bagi kalangan pembesar maupun martabat manusia pada umumnya akan kena kalau kita melakukan ngerokok juga kalau pemerintah larang. Nah, kita lihat pemerintah bagaimana putusannya tentang rokok. Negara kita. Tapi yang beri putusan jangan yang ngerokok. Yang beri putusan yang kagak ngerokok. Karena pengaruhnya kuat itu. Kaza afadahul bajuri, seperti inilah telah memfaedahkan oleh Imam Bajuri ya, dalam kitabnya Tuhfatul Murid. Beliau punya kitab namanya Tuhfatul Murid, di situ beliau jelasin ini. Beliau kutip dari kitabnya.
Fa qaulun nazim, maka perkataan nazim wa ulul umuri, wa ulil umuri ya. Al waw, wawnya la tadkhulu, tidak masuk fil wazni, pada wazan. Kenapa? Li anna zaidatun, karena dia itu tambahan lil farqi, untuk membedakan baina ila al jarati, di antara ila yang jar. Wa hadhi halatun, wa hadhi, dan ini halatun nasmi, keadaan nasab wal jari dan jar. Wa amma fi halati rafi, dan adapun pada ketika ya rafa, fa ala sabil ijra'i, maka atas jalan ijra', menjalankan ala sunanin wahidin, atas sunnah yang satu, atas satu sunnah ya, atasnya satu ya, atas satu sunnah, atas satu jalan ya. Li'annahu, karena bahwasanya la tasyabbuha, tidak ada kesamaran baina ila, antara ila wa ulu dan ulu. Halat rafi, pada ketika rafa sama. Wa qaulu, dan perkataannya ya, atihum midamil mim, dengan dhamma mim, ma isba, serta mengisbakannya. Wa qaulu, dan perkataan la ya, la tajrimu min babi daraba, dari bab daraba, daraba yajrimu, jarama yajrimu, la tajrimu ai idza at ya atta ulil amri fa anta la taznabu. Apabila engkau mentaati pemerintah, maka engkau tidak berdosa. Jadi kalau kita patuhin pemerintah, kita enggak dosa. Kalau kita lawan, dosa. Jangan dilawan. Jangan, enggak dipatuhi. Ya, kecuali ada hal-hal yang enggak benar. Kalau kritik bagaimana? Mengkritik boleh. Mengkritik pemerintah itu boleh enggak? Boleh. Seperti Habib Rizieq itu, masya Allah, boleh. Yang kagak boleh itu adalah apa? Menggulingkan pemerintah. Lihat Habib Rizieq, hebat banget kan? Masya Allah, luar biasa. Kalau kemarin 212 kata beliau, rubuhin, rubuh enggak tuh? Rubuh, tapi beliau enggak mau. Kenapa? Ilmunya hebat, sabarnya kuat, luar biasa itu Habib Rizieq, masya Allah, masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ansik Habibie.